okay, bilik aku ada kat 7. So kat sini lah kita orang lepak semua. Bilik aku betul-betul dia dekat depan daripada lift tu. Keluar je lift, dah bilik aku. Biasanya budak law akan duduk tingkat 7. Budak science, engine dan lain-lain semua ke bawah. Tassel dengan law biasa kat atas-atas lah. Okay, ni dalam rumah ada 3 bilik. Bilik 1, bilik 2 dengan bilik 3. Aku bilik 2. Ni kalau korang boleh tengok, ni meja-meja kita orang. Ni meja aku, aku letak aku punya buku. Meja dia ikut bilik. Bilik kau, bukan ikut bilik, dia ikut katil. Katil kau katil ketiga, meja kau pun meja ketiga. So jangan risau, setiap orang akan ada meja sendiri. Lepas tu ada katil sendiri dengan barang-barang sendiri dah. Lepas tu kalau korang tengok sini, ni ada papan kan. So setiap budak akan dapat satu papan putih dengan satu papan boleh pin. Kau nak letak apa-apa info ke apa. Biasanya kalau waktu check bilik, nanti dia akan tengok lah korang punya papan tu, korang dah bayar ke belum, apa-apa benda yang belum dibayar. So kat situ lah korang akan tampal korang punya receipt yang korang dah bayar. Okay, ni bilik aku dengan housemate, dengan roommate aku. Ada satu katil, korang akan pakai satu katil. Tilam semua dah ada, korang kena bawa bantal sendiri. Lepas tu, dekat sebelah korang punya katil tu akan ada almari lah dia bagi. Ada tingkap semua. Tapi kadang-kadang tingkap ada yang pecah. Kalau kau dapat tingkap yang elok, rezeki lah. Tapi tingkap, lepas tu ada tempat simpan buku semua. Okay, ni pula dia punya tandas. Tandas ada dua, so tak ada lah nak berebut sangat. Tandas ada dua jenis juga. Setengah orang suka cangkung, setengah suka duduk kan. So dua-dua pun ada. Dua-dua tandas ada tempat tempat buang air dengan shower. So dua-dua tandas boleh mandi. Biasa aku pakai tandas duduk sebab housemate aku semua suka tandas cangkung. So senang aku nak mandi pagi-pagi, tak berebut. Aku jenis tak kisah, mana-mana tandas kosong aku masuk je, tak memilih sangat lah. Ni korang akan dapat sinki satu je lah, tapi tempat dia agak limited. So janganlah bawa banyak sangat benda. Yang kita orang punya ni bersepah bukan sebab apa, sebab kita orang baru lepas jam makan hari tu. So ni kawan aku dia bawa rendang lah apalah. Ni yang penuh ni pinggan. Kalau tak, kita orang punya pinggan sikit dah. Seorang bawa satu pinggan, satu cawan. Tak payah nak banyak-banyak lah, sebab korang bukan nak makan banyak sangat pun. Yang penting tandas jangan biar kotor. Korang kena cuci selalu sebab nanti lecturer akan check setiap berapa bulan. So pastikan tandas bersih. Okay, ni pula pemandangan dekat veranda nanti. Dekat veranda tu ada tempat untuk sedia kain. So korang tak perlu risaulah, bolehlah sedia kain, share-share lah dengan kawan-kawan. Tips aku, kalau nak sedia kain, jangan sedai lipat. Korang sedai kat hanger dulu, baru korang gantung. Sebab korang tinggal 6 orang kan, kena bertolak ansur sikit lah. Kalau korang sedai satu baju korang lipat je kat situ, penuh lah, kawan-kawan kau pun nak sedia kat kan. Tapi yang bestnya pemandangan kat sini memang cantik. Daripada bangunan aku boleh nampak tasik kat belakang tu, tasik dengkil. Lepas tu dekat belakang tu sebenarnya ada court futsal dengan court basketball dan dengan netball. So kalau daripada atas, kalau korang nak usha dulu siapa main penuh ke tak, kat bawah tu penuh ke tak, korang boleh usha dulu daripada atas lah. Kalau kosong, pergilah main. Okay, ni aku punya housemate. Ni tengah kemas-kemas barang masuk dalam almari dia. So macam tu lah korang hidup dengan housemate kan. So korang kena pandai lah bertolak ansur antara satu sama lain. Housemate ni best. Kalau korang rapat nanti boleh buat kawan lah. Yelah, korang daripada pagi sampai ke malam tidur dengan housemate. So tips aku, jangan buat hal dengan housemate. Baik-baiklah dengan housemate. Mana tahu boleh jadi kawan lama kan. So aku rasa tu je video aku kali ni. Kalau korang nak tahu lagi info pasal dengkil, korang like dan subscribe video aku ni, sebab aku akan upload lagi video-video pasal dengkil. Sekian, terima kasih.